Wih, dapat lagi bocil. Wih, mantap bocilnya dapat lagi. Ya. Bocil Epang. Ya. Bocil Epang strike beberapa rakit. Wih, mantap. Sore-sore ya, sambaran di sore hari guys. Buka dia pun kan buka. Buka dia pun. Buka dulu buka. Bukan dah bukan begitu astaga. Ini he buka ini. Buka dah tali kan. Ini dia tegai. Salah lilitnya ini. Ini bagian sini. Ini ke mana-mana. Duduk. Di mana ini turut apa dia? Masih ke depan. Alhamdulillah dapat. Yang mati. Soalnya bocilnya belum mengerti. Mari ambil. Dirumbang lagi. Mari sini. Mari saya lepaskan nanti. Jangan lepas. Di lombang. Di lombang.
Allah. Oh, sih. Bocil naikkan monster. Ini. Maksudnya kau tarik dulu ini ya. Bukan tadi lepas itu tarikin alat bantunya ini. Tarik di situ. Maka sini di perahu itu. Gimana? Bocil, bocil. Monster guys, berhasil. Ih, masih hidup ini, cepat tarik. Tadi belum mati bye-bye memang ini. Apa baru kau hajar dia? Monster guys, monster. Tarik siapnya nih lo nih, saya sudah lepasin. Tarik di situ, tariknya jam buang. Aku mau tekannya. Oke, kita lanjut lagi guys. Bagaimana disambar lagi kawan? Karena yang ke sini. Hah? Karena yang ke sini. Tidak usah ada yang ke sini. Karena yang ada bang. Ganggu orang baru. Ntar tar dong. Apa itu tar itu jalan ke sana terang jalan. Dia pilih yang baik dia jalan ke sana. Ganggang kotoran. Panjang.
Alhamdulillah. Berhasil, guys. Oke. Okay. Hati-hati. Pengen yang pipi boleh kok tarpa ini. Astagfirullahaladzim. Ini anak. Langsung banting. Bisa kan saya bertemu tengahnya? Harus simpul sini, guys, simpul sini. Suruh kepalanya sini. Jangan pakai nilon lagi. Ini makanya itu darah ikan. Cukup cuci kasih bersih. Ini cingin itu darah ikan. Bahaya. Hati loin banci-banci. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi, Mas Bro. Alhamdulillah, kawan. Sekarang kami bermalam ya. Lanjut bermalam, kawan. Alhamdulillah. Ini sudah malam, kawan. Ya. Bintangnya. Alhamdulillah cuacanya cerah, kawan. Ya. Bintangnya nampak. Dan kami bermalamnya di sini sendiri, guys. Yes. Kami bermalamnya sendiri, Bang Real dan teman-teman yang lain. Mereka lari, mereka pergi ke rompon di depan. Katanya di sini soalnya mereka tidak dapat sambarannya. Jadi mereka pergi. Padahal alhamdulillah di sini sambarannya lumayan, kawan. Kita sudah berhasil strike-nya 10 ekor tuna dan 3 ekor kita loin. Oke, kawanku, selamat malam dan selamat beristirahat. Sehat selalu, murah rezekinya, amin, alhamdulillah. Bocilnya sudah tidur, kawan. Bocil Evan sudah tidur di depan, boy. Ikat langsung tidur dia. Oke. Alhamdulillah, kawan. Alhamdulillah dan selamat pagi buat kawan-kawan semua. Sekarang ini sudah pukul 5 lewat 40 menit, kawan, atau jam setengah 6 lewat. Jam setengah 6, kawan. Sekarang jam 5 lewat 40. Alhamdulillah. Nah, ini cuacanya di pagi hari ini. Insyaallah kawan-kawanku semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan rezekinya ya. Dan dilancarkan segala urusan dan pekerjaan masing-masing.
Alhamdulillah. Oke, kawanku. Ya, itu bocilnya udah bangun. Ya. Jadi mungkin kita akan siap trolling dulu. Mudah-mudahan kita dapat sambaran yang mantap. Oke, lanjut. Alhamdulillah kawan. Mungkin kami OTW atau balik. Soalnya sekarang cuacanya sudah tidak bersahabat. Angin timur kawan. Angin timur sangat kencang sekali. Kita langsung balik. Kita trolling tadi berapa kali kita putar, kita tidak dapat sambaran karena cuacanya juga sudah ekstrim. Angin timurnya turun sangat kencang. Oke kawan, mungkin kami balik dulu. Sampai jumpa di penjualan nanti. Sehat selalu, murah rezekinya. Alhamdulillah kawan, ini kami sudah tiba di darat. Sudah tiba di darat tapi belum tiba di pulau kaki. Ya, cuma sekarang ini kita pulangnya ikut pesisir. Kita ikut pesisir pantai. Soalnya cuacanya sangat ekstrim kawan, atau gelombang timurnya lumayan besar. Jadi kita ikut pesisir. Ya. Nak dulu istirahat. Ya, itu ada teman-teman juga lagi istirahat juga, menunggu cuacanya bersahabat atau angin timur. Soalnya angin timur kalau di Tanjung Bakaro itu gelombangnya cukup berbahaya kawan. Kakinya sudah tiba dan mungkin saya periksa dulu ikannya. Tom periksa ikan dulu . Periksa ikan dulu Tom, SD bye-bye. Ya, tadi soalnya. Hah? Siapa? Iyo. Ikan lumes sudah. Ya. Karena ini sudah jam 12 kawan, jadi kita istirahat dulu. Ya, habis
sholat asar baru saya lanjut ya, karena sudah jam 12. Entar lagi sholat asar. Kita habis sholat asar baru kita lanjutkan perjalanan. Ya, mudah-mudahan kita selamat sampai di tujuan. Pokoknya angin timur itu berbahaya sekali di Tanjung Bakar, kawan. Oke bosku, lanjut kita akan periksa ikannya dulu. Alhamdulillah kawan, sudah selesai saya sholat zuhurnya dan kita lanjut perjalanan menuju kota. Kita lanjut lagi bosku. Angin timur mantap sekali gelombangnya, besar-besar. Sekarang kami sudah tiba di tempat penjualan daging big monsternya. Nah, alhamdulillah. Ya, kita lagi ya karena masih ada teman kita yang lagi bongkar, jadi selesai teman kita baru kita bongkar kita punya. Ya, alhamdulillah kita loinnya 3 ekor. Oke bosku, lanjut. Harus ada jembatan itu. Ada tanggitan di situ. Gimana? Oh iya. Ah, mari-mari di sebelah sana. Di sebelah sana. Satu kena di belakang sini. Tutup dulu nanti kau jatuh. Terus kasih masuk, biar dia kasih masuk. Ada. Lagi satu ikut. Ku bilang tidak ada air. Kalau ku bilang ada airnya, ku minum. Apa? Alhamdulillah kawan, kita sudah selesai jual daging big tunanya.
Dan kita langsung pulang kawan. Tinggal big tunanya yang belum kita jual. Tidak begitu, bukan dia banting, tapi masalahnya dia tidak kuat. Kalau dia kuat, tidak mungkin begitu. Nano, apa dua ekor? Mau pintu belakang ini. Kita mau nikah makan, bilang. Din. Gimana di kulkas di bagian bawahnya kah? Kalau dia tidak dingin di sini sih masa di sana di bawahnya. Oh gitu. Mana Fandi? Fandi mana? Ya mungkin paling kuat itu Ampa. Saya lihat kemarin. Ada bubarnya gimana sih mancing? Mana? Kau juga tidak tarik baru. Gimana mau tarik ke sini? Astaga, kau tarik kau tidak akan dapat. Aku lainnya, habis mampu datang. Kau tidak akan mampu, Empa. Ini lagi meko saja. Cara ulang tahun. Bisa tuh? Atau Empa bantu? Bisa? Kesalahan luka, pelep kita nih. Iya. Belum medul air itu tuh? Jadi ini bagus ini. Masih bagus apa aku ini? Maafan. Ah, tidak apa-apa bisa. Dekat saja. Ih, awas. Ini apa ini? Ah, balai dia sini. Ah, oke. Okay. In. Sudah begi saja. Ah begitu sudah. Baru satu ini yang tarik dia ke belakang sepeda lurus. Ah begitu tarik ke belakang, tarik. Ke belakang terus. Ah gitu. Tarik ini ke sana. Tarik ekornya. Sudah. Oke. Sudah. Kau jalan timbang begitu sudah. Ikan besar biar dia jadi jatuh kelihatan. Sebesar apa nih? Sepakai solanan. Sepuluh saja dia semua tanya. Sepuluh saja. Alhamdulillah kawan, sudah selesai. Big tunanya per ekor 700. Oh ya sudah, lumayan sudah. Gampang. Oh, gampang-gampang apa? Alhamdulillah kawan, sudah beres perahunya, dibersihkan. Alhamdulillah, ya sudah selesai semuanya. Dan semua total penjualan kali ini ya, mancing bersama bocil ya, total penjualan dari big tunanya sampai penjualan daging monster tunanya totalnya 6.550.000 ya, 6.550.000 total keseluruhannya kawan ya. Alhamdulillah. Jadi bocilnya dapat uang THR lebarannya ya, alhamdulillah kurang lebih 1 juta ya.
karena perongkosan yang keseluruhannya 2.500.000 ya, kurang lebih 2.500.000 perongkosan. Jadi bocilnya dapatnya kurang lebih 1 juta lebih ya. Oke kawanku, ini tapi bocil ini bajunya belum sempat diambil ini. Ya, bocil Epang kemana tadi? Ya, habis bersih-bersih perahunya ya, seperti ini kawan. Ya, jadi bocil Epangnya lagi pergi. Oke kawanku, mungkin sekian dan terima kasih. Akhir kata ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di trip berikutnya. Ya. Insya Allah kami akan melautnya selesai Lebaran Idul Adha-nya. Oke, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan kata di selamat pembuatan video saya. Oke, kawanku lanjut.